Vokalis Beneji Giring Ganesa atau yang akrab disapa Giring sudah setahun lamanya menginisiasi terbentuknya wadah bagi fans musik Indonesia adalah kincir.com, situs fans club pertama di Indonesia yang mana fans bisa berinteraksi lewat dunia maya lalu bertemu langsung dengan idola. Diharapkan dengan adanya wadah positif itu bisa menguatkan musik Indonesia yang semakin berkembang. Jadi kincir.com adalah sebuah startup, website lokal yang dibuat oleh saya dan juga ada partner saya, Dhani Wirianto. Kita membuat sebuah alat atau wadah untuk fans-fans musik di Indonesia bisa ngumpul. Jadi kayak saya ingin bikin kayak ada basecamp NG secara online. Di situ juga dijualin bisa lebih dekat sama kita, kita bisa lebih dekat sama mereka, kita bisa langsung jualan merchandise, sorry. Kita bikin event, macam-macam. Bisa membantu teman-teman musik Indonesia aja sih. Karena untuk membuat sebuah karya harus perlu uang, ya kan? Untuk mempromosikan harus perlu media, ya kan? Ya di sini, ya kita mencoba untuk menjawab persoalan-persoalan itulah. Apapun yang hubungannya sama fans musik Indonesia, ya kedepannya banyak yang mau kita lakukan sih. Situs ini pertama kali diluncurkan pada Maret 2013 lalu yang sampai saat ini terhitung sudah 10 artis semisal Niji, Noah, Cherry Bell, Naif, hingga Slang, Endah, and Reza sudah bergabung di dalamnya. Dengan adanya situs interaksi antara artis dan fans ini, diharapkan para fans bisa lebih dekat dan saling bersosialisasi dengan para musisi pujaannya masing-masing. Sekarang udah ada 160 artis join. Ada Cherry Bell, ada Tina Bell, ada Niji, Noah, Nagri, Slang, habis itu ada Malik Essential. Banyak kok udah 160 artis pujaan sama kita, Enda Ressa juga. Dan sekarang pengguna kita sudah ada 125.000 orang. Ya liku-likunya ialah teman-teman artis harus meyakini terus bahwa ini produk bisa berhasil, ini produk bisa berguna buat lo. Itu yang harus kita yakini. So far karena yang udah benar-benar yakin, ya kayak Cherry Bell yakin, Niji yakin, habis itu juga Tina Bell yakin, ya NRSA juga yakin. Ya kita harus satu persatu kita harus yakini mereka.